Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Marsa TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dari giveaway ya. Pemenangnya giveaway yang sudah kami lakukan sebulan ini ya, sebulan terakhir ini, yaitu mulai tanggal 13 November sampai tanggal 12 Desember. Dan hari ini tanggal 13 Desember 2019 akan saya bacakan pengumuman pemenangnya ya. Akan ada 5 orang pemenang yang mendapatkan speaker Murotal Al-Quran dari Bandungpedia ya. Oke, akan saya bacakan sebelumnya ya. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih ya kepada yang sudah berpartisipasi ikut dalam meramaikan giveaway ini. Dan mohon maaf juga tidak semua yang ikut bisa menangkan ya, karena yang ikut lebih dari 5 ya, jadinya ya tidak semua bisa menang ya. Jadi supaya dipahami, jadi saya di sini hanya memilih 5 ya, 5 peserta atau 5 yang memenuhi seluruh persyaratannya ya. Dan ini sudah saya pilih ya, ada 5 orang pemenangnya. Oke, akan saya bacakan. Ini yang saya bacakan adalah itunya ya, akun Instagramnya ya, akun Instagramnya. Jadi nanti bagi para pemenang, silahkan nanti DM ya, DM ke Instagram marsatv_ untuk konfirmasi alamat ya, alamat pengiriman dari speaker Murotal Al-Quran tersebut. Oke, oke, saya bacakan untuk yang pertama. Yang berhak mendapatkan speaker Murotal yaitu pertama Nia Tegar _1528 ya. Kemudian yang kedua Abdul Dohir ya, @Abdul Dohir. Kemudian yang ketiga Rofik _Al-Mukontirin ya. Selanjutnya yang keempat M.Irwa_S ya. Kemudian terakhir yang kelima yaitu @AlishaPutri2802. Oke, demikian ya. Selamat bagi para pemenang. Semoga hadiah speaker Murotal Al-Quran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan bagi yang belum menang ya, tidak perlu kecewa. Insya Allah nanti bisa mengikuti giveaway yang lain dari Marsa TV. Atau kalau mau membelinya juga bisa ya, membeli di link yang ada di bawah ini ya, nanti saya sertakan. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.